hari ini agendanya pemeriksaan bukti ya, betul. Baik bukti surat maupun bukti saksi. Cuma memang agendanya ada terlambat karena satu memang saksi penggugat tidak hadir. Agak kenceng bang. Oke, hari ini agendanya sudah kita lalui tadi adalah satu pemeriksaan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi. Bukti tertulis sudah diserahkan, bukti saksi yang belum hadir. Agendanya minggu depan. Tanggal berapa itu minggu depannya? 16 ya? 16 Juli. 16 ya? 16 Juli. Hari Kamis. Hari Kamis. Ayo. Bukti yang diberikan berapa aja kan? Ya dokumen. Dokumen-dokumen yang dirasa oleh penggugat dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil mereka. Terus, mana lagi? Emang dalil sejauh ini dalil apa sih yang diungkapkan mereka kepada? Ya, terkait dengan dasar gugatan, kenapa dia sampai melakukan upaya perceraian? Nah, seperti teman-teman tahu, seperti cekcok dan lain-lain. Nah, itu yang diperkuat dengan alat bukti yang sekarang dihadirkan. Cuma yang baru hadir adalah bukti tertulis. Di saksi, belum. Agendanya minggu depan, mereka akan menghadirkan saksi-saksi mereka. Minggu depan, kita juga akan sampaikan bukti tertulis dari kita. Next, mungkin bukti sekalian juga bukti saksi kita. Seperti itu. Li sendiri gimana, Li? Melihat persidangan ini agak rumit nggak? Rumit sih enggak ya, cuman aku emang pengen cepat selesai aja. Sama apa? Prosesnya cepat selesai, memulihkan nama baik saya. Mbak Ali berarti juga sudah tidak mau mempertahankan? Enggak lah, enggak mau sama sekali. Sudah mas? Masih komunikasi sama pihak? Enggak. Sudah los? Iya. Udah lost contact banget. Dari tanggapannya kan soal laporan itu ya, soal perasaan anak di Polda ini nggak berani ngomong banyak karena udah diserahkan kuasa hukum juga, jadi masih dalam proses juga ya bang, nanti kita tinggal tunggu aja hasilnya gimana. Kayak berdasarkan jawaban yang sudah pihak sana, apa sih yang sampai kecewa, apa yang berasakan sampai sekarang tuh lost contact dan kalau kecewa pasti lah ya, kan kita kan menikah baik-baik, sama-sama kita benar-benar saling support kan. Kecewa pasti, kalau misalnya kalian yang di posisi saya juga gimana rasanya. Udah ya? Mungkin dari Bali sendiri ada tuntutan apa gitu, apa gunung ini atau apa? Nanti step satu-satu. Selesai. Ya, satu-satu dulu mas, satu-satu ya. Perceraian selesai, nanti kita lihat agenda selanjutnya seperti apa. Tergantung sikon. Tapi bakal ada atau gimana? Ya, nanti kita lihat. Kita jangan mendahului juga. Step by step ya. Udah ya? Oke. Cukup aja dulu. Yuk. Oke, terima kasih ya.